Okay. Jadi tadi itu aku lagi buka-buka Twitter dan nemu hashtagnya dari Mikey itu berada di trending satu di sini gitu kan untuk Indonesia. Jadi aku juga tidak mengerti kenapa Mikey bisa jadi trending di malam hari ini gitu kan. Jadi pas aku cari-cari informasi dan itu berhubungan sama dengan spoiler untuk chapter ke-246 yang harusnya itu rilis besok kalau nggak salah. Dan ya, yeah, jadi setelah aku cari tahu dan ternyata hal yang sangat mengejutkan mengenai spoiler tersebut adalah tindakan dari si Mikey yang meniru Eren gitu kan. Jadi kalau kalian tahu, Eren itu kan pernah pergi ke masa lalu menggunakan kekuatan dari Titan Perintis dari Ymir itu kan, menggunakan media pet kembali ke masa lalu dan ketemu sama Grisha. Dan di sana saat Grisha itu nggak berhasil untuk mengambil founding titannya si Frida, di situ kan si Eren ngomong kan kayak menghasut gitu ke Grisha untuk tatakai gitu kan. Dan adegan tersebut itu ternyata di copy paste gitu, nggak di copy paste banget sih sebenarnya. Jadi di spoiler untuk chapter 249 itu sendiri, si Mikey itu mengatakan kepada Kakucho, jadi Kakucho itu kan sebelumnya itu ditinju sama si Takemichi dan terbaring gitu kan. Dan di saat itulah si Mikey itu mengatakan bahwa orang tersebut atau si Izuna gitu kan, yang dulu itu yang orang sangat dihormati sama si Kakucho itu bukanlah orang yang bisa melihat si Kakucho itu berbaring. Jadi si Mikey itu manas-manasin si Kakucho kayak ngomong gitu mau bertarung atau tidak gitu kan. Dan orang seperti Izuna tidak memerlukan si Kokucho yang tidak bisa apa-apa gitu kan. Jadi itu seperti kalimat provokatif yang dilakukan si Mikey terhadap Kakucho, dan akhirnya Kakucho bangkit lagi dan nyerang beberapa anggota dari si Tokyo Manji generasi kedua gitu. Dan ya sebenarnya ini apa ya, ini seperti video spoiler, tapi karena aku barusan lihat Mikey atau hashtagnya dari Mikey di trending Indonesia gitu kan, trending satu lagi ini, jadi aku penasaran. Dan ternyata ya, yeah, Mikey meniru si Eren. Jadi sudah banyak banget gitu kan meme yang dibuat gitu kan. Padahal ini cepat banget gitu kan, malam ini tuh udah banyak banget yang ngebuat bahwa si Mikey ini tuh mirip Eren. Dia yang bikin itu Mikey itu adalah Eren Yeager gitu kan. Ini ada postingannya atau gambarnya ini kan, si Mikey lagi manas-manasin si Kakucho gitu. Aduh, ini benar-benar di luar pemikiran kita gitu kan. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu mengenai video kali ini. Jadi ini bakalan rame banget tuh chapter terbarunya, chapter ke 246 dari manganya Tokyo Revengers. Dan mungkin besok atau lusa mungkin mulai banyak yang ngebahas mengenai hal tersebut. Jadi mungkin bakalan banyak meme yang kalian temuin nanti di media sosial mengenai si Mikey yang meniru si Eren gitu kan. Dan ya, ada-ada aja nih Kenwaku.